inilah potret masyarakat yang menggunakan Taman Paseban. Banyak sekali kemasan-kemasan makanan yang dibuang dengan seenaknya. Padahal kalau dilihat banyak tempat sampah yang tersedia. Tapi ya begitulah kesadaran dari masyarakat kita yang sangat kurang, padahal pemerintah sudah menyediakan tempat yang lumayan untuk menghabiskan waktu santai berolahraga dengan keluarga. Ini harus dikondisikan untuk berubah dari diri sendiri. Ya, dibiasakan anak kecil ketika selesai memakan atau apa, maka kemasannya harus dibuang di tempat sampah. Kalau tidak, maka sebaiknya kemasan itu di kantong. Ya, jangan sampai membebani. Kalau sudah dibuang le, di tempat sampah le, nah dibuang. Nah. Le, jangan dipegang. Itu jorok yo. Dibilangin kok ketawa yo. Alhamdulillah. Kalau ada tempat sampah jangan dilihat, jangan dipegangi. Buang sampah ya sudah.